Satu, ada seorang ni, jiran Lin juga. Wife dia baru-baru ni masuk hospital, masuk hospital lah. Lin ingat dalam 2 malam macam tu lah. Sebab hempedu. Apa dia bang? Pendarahan hempedu. Lepas tu, Lin pun cubalah Lin pun panggil husband ni kan, terangkan sikit-sikit kat husband dia apa semua. Lepas tu Lin bagilah, orang kata peluru jugalah, dia bagi dalam 4 tu. Lepas tu, itulah dia cakap, cakap dengan Lin lah, dia kata kalau kata isteri dia rasa macam ada perubahan ke sesa ke apa macam ni, dia nak teruskanlah juga, dia kata. Dia tanyalah siap-siap dah berapa-berapa apa semua kan. InsyaAllah. Tu semalam jumpa wife dia dekat tempat ngaji. Lepas tu dia tanya dia, macam mana dah minum ke apa-apa semua kan. Lepas tu, itulah dia kata, baru nak, dia, Lin cakap dengan dia, Lin kata nanti lepas bangun, Lin kata, lepas bangun tidur ke apa kan, Lin kata lepas solat ke, bolehlah syek apa semua. Lepas tu dia tak berapa faham sangat apa yang husband dia sampaikan. Lepas tu dia tak minum lah lagi. Lepas tu dia kata baru nak start minum lah hari ni, dia kata. Bagus. Sebab dia ingat kan, dia ingat kan betul-betul lepas subuh, lepas tu dia tak boleh nak minum lah, dia cakap. Eh bukan, dia kata. Sebab dia dah terlewat bangun kan subuh pagi tu. Alamak, dia kata. Husband dia cakap, apa ni, bangun tidur je terus minum, terus syek apa semua kan. Dia kata yelah, kalau hidupkan yang tu yang lebih bagus, Lin cakap kan. Itulah hari ni baru dia nak start, dia cakap kan. Itulah, tiba-tiba je tau abang ni, sebelum ni dia tak tahu kata dia ada apa ni, sakit empedu tu. Macam Lin pun, husband Lin, dia pun ada apa, empedu apa? Hempedu bengkak. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, dia tak adalah cakap sakit ke apa ke. Yelah dah berapa bulan dah, lebih dah 3 bulan kan minum Afalipid ni kan. Alhamdulillah lah. Allah. Baru ni ya. Baru ni pergi check up. Doktor cakap apa? Hey, baru ni pergi check up. Doktor kata baru ni okey, dia dia statik lah, dia tak ada bengkak pun semua. Lin, bengkak tu batu dalam mempedu ke macam mana? Abang, bengkak tu? Doktor tak dapat nak detect kenapa ni, tapi dia memang bengkak lah dalam mempedu ke apa? Dalam mempedu. So, maknanya kolesterol tu dia bersifat mengurangkan bengkak. Jadi bengkak tu mungkin dah kurang lah tu, insyaAllah. Kalau tidak tu dia rasa dia tak selesa kan, sakit. Bila semua, bila dia kan bengkak, bila apa dia bengkak, dia bila dia bengkak dia akan sakit lah. Dia simptom apa ni yang empedu ni, sebelum ni kata dia cepat loya. Selera makan kurang apa semua kan. Rupanya itulah empedu bengkak. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah. Kata-kata dah tak ada dah bengkak tu semua. Allah, lucunya. So maknanya maknanya Anjay, Satu tin insyaAllah dengan izin Allah boleh ubat satu rumah punya sakit. InsyaAllah.